Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mas Bro malah apa hajatan neng di iki? Dade. Wis mulai kok. Dina. Piye iki? Tak kira mau hajatan, Bro. Sorry. Gari. Gari. Sarungan melitit, pecinan, gaya nih, macak gajah guys. Oke guys, malam ini Aci mau ini ya, berbagi TV sub. Apa kendalanya, kita cari kabelnya. Oh untung guys, aduh, ini dari tukang rosok tadi guys. Sehabis pulang calcop TKP, servis ke rumah, user-user aja tempatkan dulu guys. Maklum guys, jadi tuser deso, kalau siang servis di luar, kalau malam lembur sambil nungguin kawan-kawan pada main PS. Itu tadi alat aji cukup sederhana, menggunakan avometer murahan saja, yang penting bisa untuk kerja cari nafkah buat keluarga ya. Aji persiapkan dulu guys, nanti kalian bisa cek trik-trik aji ya, trik cepat, mudah, simple guys, untuk mengetahui kerusakan-kerusakan televisi. Tidak usah ini itu, ini aji coba colokkan dulu apakah kerusakan TV berikut. Bisa kalian lihat pada avometer B plus normal guys, tapi setelahnya dia ngedrop. Di sini kita tidak perlu ribet-ribet ya guys, mencari kerusakan ini itu. Ini dikarenakan FPT-nya, meskipun FPT ini baru guys, flipback-nya baru diganti. Ini TV dari tukang rosok tadi yang menawarkan ke sini. Seperti biasa Aji beli secukupnya, semampunya, yang penting bisa membantu sesama ya. Ini langsung ganti aja dengan flyback yang baru guys, yang asli, tidak KW seperti itu. Kalau memakai FPT yang ini untuk slim, piccolo untuk slim guys, kalian perlu menurunkan tegangan pada pin isi vertikal 30 volt. Tapi yang Aji pasang ini flyback yang asli untuk piccolo, tegangan vertikal yaitu 24 volt buat flat ya, TV sub flat piccolo. Beda lagi kalau untuk TV piccolo slim. Oke, kita cek guys langsung saja, tidak perlu ribet ya. Di sini tegangan normal guys, langsung start, langsung bagus. Begitulah guys, trik-trik Aji yang kalian bisa terapkan, mantap sekali guys. Bagi kalian yang belum paham, silahkan tulis komentar di bawah apa permasalahan kalian.